Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah ta'ala fi kitabil 'aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan latab'uk walakin ba'udat 'alaihim ash-shaqqah. Wa sayahlifuna billahi law istata'na lakharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakazibun. Sadaqallahu al-'azim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 42. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan. Jika sekiranya adalah, jika adalah sekiranya matlamat yang kamu nak capai itu dekat, wasafaran qasidan, dan perjalanan yang sederhana, yang tidak jauh, lattaba'uka, nescaya mereka itu akan mengikuti kamu. Walakin ba'udat, tetapi ianya jauh. Alaihi musyukah, dan penuh dengan kepayahan. Wasayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum. Maka berkatalah orang-orang munafik itu, mereka bersumpah dengan nama Allah, sekiranya kami mampu, law istata'na la kharajna ma'akum, nescaya kami akan menyertai kamu, akan keluar bersama-sama kamu. Yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakazibun. Sebenarnya mereka itu membinasakan diri mereka sendiri, dan Allah mengetahui bahawa mereka sebenar-benarnya adalah pendusta ataupun penipu. Baik, sebagaimana yang kita sebut pada minggu sebelumnya, terdapat tiga kategori manusia dalam perang Tabuk ini. Yang pertama ialah mereka yang menyerahkan diri mereka untuk pergi berperang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi buat kempen saja, mereka menyertai. Walaupun pada bulan Rajab, pada ketika musim panas, pada ketika buah-buahan yang sedang ranum untuk dipetik, tetapi mereka keluar juga. Dan sebahagian daripada mereka mendanai peperangan itu. Para sahabat mengeluarkan harta benda mereka untuk mengeluarkan belanja untuk membiayai peperangan. Keluar berperang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tapi-tapi dan sebagainya. Tetapi bagi pihak yang kedua ini, iaitulah orang-orang munafik, mereka bersumpah mereka nak keluar, tetapi mereka sebenarnya tak nak keluar. Satu lagi kumpulan yang telah kita sebut pada minggu lepas ialah kumpulan yang tertinggal ataupun mereka yang lemah imannya, yang disebut di dalam Al-Quran. Nanti kita akan cerita sebab dia ada berbangkit selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik daripada perang Tabuk tu. Nabi menghukum orang yang tertinggal ini, di antaranya Ka'ab bin Malik. Cumanya kita boleh buat dua kumpulan yang besar lah dalam perang Tabuk ini. Pertama, orang Islam yang taat patuh kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pergi ikut Nabi. Yang kedua, dari kalangan orang-orang munafik yang mereka memang mempunyai konspirasi untuk bukan saja tak nak ikut Nabi, tetapi mereka merancang sesuatu. Sehinggalah maknanya apabila Nabi balik daripada perang Tabuk nanti, kita akan dapati bahawa
apa ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memusnahkan masjid Dirar, masjid yang mereka buat untuk mengalihkan tumpuan orang daripada masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada masjid Dirar. Dan ini adalah pusat ataupun markas orang-orang munafik. Jadi ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat yang Allah beritahu bahawa memang perang Tabuk ni satu peperangan yang yang sukar, yang jauh, 750 km kawasan Tabuk tu daripada Madinah. Yang sebelum itu orang yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap pergi walaupun 1000 km lebih. Mereka berperang di Mu'tah, yang mana 3000 pasukan, 3000 orang pergi dipimpin oleh Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abu Talib dan sebagainya. Baik, jadi peperangan ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah beritahu, kalaulah sekiranya habuan yang kamu nak dapat, matlamat yang kamu nak capai itu cepat dapat, dan perjalanan itu tak jauh, sederhana, cepat boleh sampai, niscaya ramai orang ikut kamu. Tetapi ianya penuh dengan kepayahan yang menyebabkan terdapat di kalangan orang munafik itu yang bersumpah untuk keluar bersama-sama kamu, tetapi mereka sebenarnya membinasakan diri mereka. Allah tahu bahawa mereka itu adalah penipu. Afallahu anka lima azinta lahum hatta tabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Allah memohon, Allah memaafkan kamu. Maknanya perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang yang mengizinkan mereka tak pergi pergi perang, tak pergi ikut Nabi itu Allah maafkan. Kenapa apa? Kerana lima azinta lahum, dengan sebab kamu, apa yang kamu maaf, apa yang kamu beri izin kepada mereka, kamu benarkan mereka tak pergi. Kalau kita tengok dalam sirah, buku sirah ini tulis oleh Dr. Said Ramadhan Al-Buti, mencatatkan bahawa ada di antara mereka itu yang memberi alasan yang sangat komen, iaitulah dia takut berjumpa dengan wanita daripada kalangan orang-orang Rom, yang menyebabkan dia tak tahan. Sebab dia kata dia tak boleh tengok perempuan, perempuan Rom ni, nanti aku terjatuh ke lenggah fitnah. Jadi dia tak nak pergi perang. Jadi dia minta izin daripada Nabi, tak nak pergi perang. Sebab alasan dia bengong, alasan dia tak boleh tengok perempuan. Dia ni nak pergi perang ke nak pergi tengok perempuan? Pergi perang tu kepala otak tengok, ingat perempuan lagi. Ini jadi masalah. Tapi alasan, nak cari juga alasan, bagilah alasan. Sebab itulah kalau kita tengok alasan orang-orang munafik ketika mana peperangan Khandaq, dia beri alasan yang bodoh juga, bengong juga. Tetapi mesti ada alasan. Alasan mesti ada. Sebab itu orang Melayu kita kata menegakkan benang yang basah. Tak tahu tapi jalan, janji cakap. Janji ada hujah. Okey. Yang mana dalam perang Khandaq tu, dia kata dia minta izin bernabi nak balik ke rumah. Betul tak? Orang tengah duk gali parit, dia minta izin bernabi nak balik rumah sebab dia kata rumah-rumah mereka pintu-pintunya tidak tertutup, terbuka, tak ada orang nak jaga rumah dia. Sedangkan hak yang mereka gali parit itulah yang menjaga keselamatan rumah mereka daripada serangan orang-orang Quraisy. Sebab parit itu akan membendung, dan memang apabila orang-orang Quraisy datang ke Madinah, mereka tak boleh lompat parit itu. Jadi rumah-rumah mereka terselamat. Apa yang pergi minta izin jaga rumah, bengong tu. Tapi tak ada cara, tak ada model lain, kan? Pusing juga. Ini modal sebenarnya, modal kita semula. Kalau orang reti lah, orang duduk cermat tengok sejarah ni, dia bulan ni modal kita semula. Tapi tak apa, Allah maafkan sebab ujah-ujah yang bengong ini. Jelaslah bagi kaum Muhammad mereka yang benar, dan kamu mengetahui di antara mereka yang menipu. Hak yang ujah-ujah tadi, alasan-alasan tu kita tahu yang mana alasan yang genuine, mana alasan yang penipu. Yang mana alasan yang jenuin antaranya Ka'ab bin Malik ni, dia tak pergi tu, dia tak pergi nak tengok Nabi, dia tak pergi. Tetapi alasan ni sebab apa? Alasan dia nak petik buah, dia takut buah dia tu. Tetapi alasan itu tidak terpakai kepada orang Islam yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang lain. Sebab orang lain pergi, orang lain pun ada juga buah nak dia petik, kenapa dia orang boleh pergi, kamu tak pergi? Tapi alasan itu betul. Tapi alasan itu tidak boleh terima juga. Tapi betul alasan. Tapi alasan yang paling common tadi, alasan sebab takut terjebak dengan fitnah, jumpa orang-orang Rom, takut terjebak dengan fitnah orang-orang Rom. Baiklah,
Dan seterusnya la yasta'zinukal lazina la yasta'zinukal lazina yu'minuna billahi wa bil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Ya, tidaklah meminta izin daripada kamu oleh orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, yang mereka itu berjihad dengan harta benda mereka dan diri mereka, dan Allah mengetahui terhadap orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang beriman dia tak minta izin, tak minta izin excuse daripada perang tu. Bahkan mereka itu berjihad dengan harta benda mereka dan juga dengan jiwa mereka. Ha, walaupun alasan tu adalah, alasan tu ada, tapi dia tidak gunakan alasan tu. Ha, kita ni nak datang masjid macam-macam alasan, nak anak nangis lah, apa semua balik letih lah, ha, topeng tak ada lah. Ha, topeng muka tak ada. Oi, topeng tak ada. Pergilah dulu kalau tu imam alau, baliklah lah. Ha, ataupun bawa serban tu. Ha, topeng tak ada tapi serban ada, ha, tutup. Oh, masalah tu kan. Ha, kalau Tok Imam Allah balik juga tu, memang Tok Imam tu tidak hikmah. Ha, itu kata hikmah tadi tu, berhikmah kan. Allah balik juga. Ha, ataupun dia cas. Ha, nak masuk kalau tak ada topeng RM2. Nah, ha, campur dengan sejadah RM10 kan. Ha, sejadah lama-lama itulah. Tak apalah. Innama yastazinun kallazina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ratabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sesungguhnya yang meminta izin daripada kamu itu ialah orang-orang yang tidak beriman dengan Allah. Dan orang munafik ni dia tidak beriman dengan Allah sebenarnya, tetapi dia terima sebab apa? Sebab mereka itu apa ni? Bersumpah di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka itu Islam. Sebab itulah mereka itu sayahlifuna billah. Mereka itu bersumpah. Sebab itu yang nak tengok panggil orang munafik ni dia kuat sangat sumpah. Dan sumpah tu dia langgar. Ha, setiap kali sumpah dia akan langgar. Sumpah balik, langgar balik. Jadi janji lah. Janji buat macam mana janji? Langgar. Ha? Ha, jadi ni perangai orang munafik. Ha? Sebab apa? Ha? Ha, sebab mereka tu waratabat qulubuhum, mereka tu di dalam hati mereka rasa sempit, rasa ragu-ragu. Ha, dan fahum fi raibihim yataraddadun. Ada mereka itu merasakan taradud. Mereka itu merasakan apa ni? Taradud ni dia berbelah bagi. Nak pergi ataupun tidak? Tidak pergi. Itu di kalangan orang yang tidak beriman dengan kamu sebenarnya. Walau aradul khuruja la addu lahu uddatan walakin kariha Allahu an bi'athakum bi'athahum fathabbatahum wa qil laq'udu ma'al qa'idin. Sekiranya mereka itu keluar bersama kamu, nescaya tidaklah mereka itu menambah kekuatan kamu. La addu lahu uddah, walakin tetapi mereka itu sebenarnya merosakkan kamu, dan mereka itu menghasut di celah-celah kamu dengan tujuan untuk menimbulkan fitnah di kalangan kamu. Sedang di kalangan kamu ada orang-orang yang apa ni, mendengar hasutan. Baik. Dan mereka mengatakan, hendaklah kamu duduk. Dikatakan hendaklah kamu duduk bersama orang-orang yang duduk. Sesungguhnya, ni lau kharaju fikum ma zaduhum. Minta maaf, saya tadi saya terbaca ke depan. Ini ayat tak baca lagi. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala la awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum sama'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Ha, itu ayat yang sepatutnya saya bacakan dia punya terjemahan tu. Baik, yang ayat yang sebelumnya iaitu lah walau aradul khuruja la'addu lahu. Baik. Sekiranya mereka itu keluar khuruj untuk berjihad, sudah tentulah mereka menyediakan persiapan untuknya. Lau khuruja la'addu lahu, mereka itu akan get ready untuknya. Uddah. Walakin karihallahu hum bi'athahum. Tetapi Allah benci kepada pemegiran mereka. Lalu fathabbatahum. Lalu dilemahkan mereka. Allah melemahkan semangat mereka. Waqilaq'udu. Maka dikatakan ada syaitan datang untuk membisikkan kepada mereka. Waqila qa'udu, hendaklah mereka itu duduk, hendaklah kamu duduk bersama-sama dengan ma'al qa'idin, bersama-sama dengan orang yang duduk. Mereka itu tak payah pergi,
pergi perang. Duduk kat situ je tak payah pergi perang. Jadi inilah perangai orang-orang munafik. Maknanya kalau mereka tu nak keluar perang, nescaya mereka itu dah lama dah, dah awal-awal dah mempersiapkan kelengkapan untuk pergi perang. Tetapi sebenarnya mereka itu tak nak pergi perang. Sebab itu mereka tak buat apa-apa. Tak. Jadi bila tak boleh buat apa-apa, mereka berduduklah bersama dengan orang yang duduk, relax je. Perangai ini mengulang perangai sebahagian daripada Bani Israel yang menyuruh Nabi Musa berperang dengan Tuhan dia. Jadi dia kata, azhab anta wa rabbuka faqatila. Kamu wahai Musa pergi dengan Tuhan kamu pergi perang. Wadahnulahu qa'idun. Dan kami apa ni, dalam ayat tu tak silap saya, dan kami pergi, kami akan duduk di sini, kami menanti kamu, kamu pergi je seorang. Kami tidak akan berperang bersama-sama dengan kamu, bersama-sama dengan kamu. Baiklah. Jadi kita nampak di sini bahawa orang-orang kafir, mereka ini kalau mereka keluar pun, mereka akan menimbulkan fitnah di kalangan orang-orang Islam. Mereka duduk buat kacau. Dan ini juga berlaku dalam perang Uhud. Jadi kalau kita nak ambil pengajaran dalam perang Tabuk ni, elok dia orang ni tak payah pergilah, duduk relax je. Tak. Sebab kalau pergi pun tak boleh menambah. Lepas tu dia datang duduk buat kacau, melakukan fitnah, memutar belikkan dan sebagainya. Baik, itu ayat di dalam surah Taubah yang tuan-tuan boleh tengoklah bagaimana Allah menerangkan perangai orang-orang munafik yang tidak mau bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk. Baik. Jadi orang munafik ni nanti kita akan tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membakar masjid dirar mereka. Nanti kita sebutlah ayat-ayat yang berkaitan ya. Baik, seterusnya di dalam kitab ini ditulis diriwayatkan bahawa mengikut riwayat yang masyhur, Ali bin Abi Talib ditugaskan untuk menjaga keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada pandangan dakwaan orang-orang Syiah bahawa itu adalah hujah yang menunjukkan bahawa Nabi sebenarnya memilih Ali bin Abi Talib untuk menggantikan Nabi. Maknanya khalifah tu sepatutnya diserahkan kepada Ali dengan sebab Ali telah menitahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menitahkan Ali untuk duduk di Madinah dan menjaga keluarga dia. Sebab ada riwayat yang masyhur mengatakan bahawa dalam pentadbiran kota Madinah, tugas itu diserahkan kepada Muhammad bin Maslamah Al-Ansari. Jadi orang Ansar yang duduk di Madinah. Jadi maknanya dalam riwayat masyhur, kalau kita nak tolak hujah Syiah bahawa yang duduk jaga di Madinah ketika itu, sebenarnya Nabi suruh Ali jaga keluarga Nabi. Yang jaga pentadbiran orang lain. Tapi dua-dua ni kalau katakan berbangkit isu pentadbiran apa semua, Ali dengan Muhammad bin Maslamah pun boleh kautim lah. Boleh bersama-sama berbincang untuk selesai masalah lah. Ini tetapi orang Syiah mengatakan bahawa itu adalah dalil yang mana menunjukkan bahawa Nabi menunjukkan Ali ni sebagai pengganti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita tengok bagaimana itu pandangan Syiah lah. Tetapi kalau kita tengok bagaimana orang munafik ni bila dia tahu Saidina Ali tak pergi. Sedangkan Saidina Ali ni patut pergi. Yalah, Saidina Ali ni kan seorang yang hebat di dalam peperangan. Takkan Nabi tak bawa? Tak. Ini nak lawan dengan orang-orang Rom ni. Beribu, 200,000 orang Rom. Jadi sudah tentulah Nabi bawa. Dalam perang Khaibar pun Saidina Ali telah menunjukkan kepahlawanan dia yang luar biasa. Sehingga diriwayatkan bahawa dia menjadikan dinding ataupun pintu kota Khaibar itu sebagai penahan ketika dia mara bersama pedang dia. Maknanya dia boleh buat perisai kuat tak kuatnya Saidina Ali. Tak, kita dalam syarikat Melayu ni pun nak tunjuk kuat kena pakai tongkat. Tongkat Ali kira kuat lah. Baik. Jadi mereka menimbulkan kekecohan dengan mendakwa bahawa memang Saidina Ali ni saja tak nak pergi bersama-sama dengan Rasulullah kerana tidak bersemangat dan ingkarkan perintah. Jadi puak ni bila tengok Saidina Ali, dia kata dia ni macam aku juga, tak payah pergi kan. Jadi dia Ali tak pergi, dia pun kalau nak katakan apa ni tak bersemangat, tidak ada semangat kepiroan, tidak ada menolong Nabi apa semua, itu Ali tak pergi. Masalah dengan aku. Nampak dia sentiasa mencari jalan.
Sebab itu orang puak-puak menafik ni dia akan susun dia punya alasan tu satu-satu. Nah, akhirnya kan, tapi bila kita buka alasan tu, kita akan pergi kepada satu hakikat. Memang mereka tu di dalamnya fi qulubihim marad. Dalam hati mereka itu rasa sakit. Mereka tak nak bersama dengan Islam. Dan mereka kufur sebenarnya. Mereka tak beriman sebenarnya. Tetapi pada mulut mereka ini yaqulu bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Apa yang mereka katakan pada mulut mereka, bibir-bibir mereka ini tidak sama apa yang ada di dalam hati mereka. Baik. Berita itu menyebabkan Sayyidina Ali merasa marah. Jadi orang ni sebab dia tahu ini kalau biarkan benda ni menyebabkan fitnah. Fitnah apa? Untuk mengesahkan bahawa puak-puak munafik ni yang tak pergi perang ni, aku antara orang yang tak pergi perang. Aku ni tak bersemangat. Aku ni tak nak menolong Rasulullah. Sedangkan aku ni ditugaskan untuk menjaga keluarga Rasulullah. Sebab tu beza. Sebab tu ini yang kata persepsi ni, orang munafik dia sebar persepsi. Dia sebar fitnah menyebabkan persepsi tu ya juga. Engkau tak pergi ni sebab Sayyidina Ali tak pergi. Dia pun tak pergi. Kalau nak katakan Sayyidina Ali pun tak semangat tu. Dia pun tak semangat tu. Macam kita orang lah juga. Malah. Jadi benda ni menyebabkan Sayyidina Ali tak boleh lah. Sebab dia bukan malas. Dia bukan tak nak pergi. Dia bukan penakut. Yang menyebabkan Sayyidina Ali mengambil senjata dan menaiki kenderaannya meninggalkan Madinah dan mengejar. Jadi dan menyertai rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah dia sampai berjumpa dengan Rasulullah di sebuah tempat bernama Jaraf. Jadi apabila ditanya mengapa beliau meninggalkan Madinah dan beliau mengatakan apa yang berlaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kazzabu, mereka tu bohong. Jadi Nabi terpaksa ulang balik. Kan? Kena kejar Nabi ni sampai ke Jaraf. Kalau ada SMS ke WhatsApp senang cerita lah. Sebab tak ada masalah tu. Sebab itu bila fitnah ni kan, orang sebar nak selesaikan tu susah kan? Nak selesai susah, dia dah tengah sebar dah kan. Hari ni lagi susah sebab cepat pula tersebar kan? Bila berlaku fitnah cepat pula sebar kan? Nak counter tu pun walaupun cepat tapi benda terlalu cepat disebar dan mesti dipastikan juga ianya dapat disebarkan dengan cepat untuk counter kepada fitnah. Mereka itu menipu. Sebenarnya aku memerintahkan kamu supaya tinggal untuk menggantikanku menjaga mereka yang aku tinggalkan. Kembalilah semula. Engkau penggantiku untuk menjaga keluargaku dan keluargamu juga. Adakah engkau tidak rela? Wahai Ali, engkau laksana Nabi Harun yang menggantikanmu Musa. Semuanya tidak ada lagi illa annahu la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi selepas daripada padaku. Maknanya nak tunjukkan apa di sini? Tak. Tugas Harun itu dia menjaga Bani Israel sama ada dalam bentuk pengurusan Bani Israel, kebajikan Bani Israel, dan itu adalah wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Tetapi dari segi pentadbiran mengikut riwayat yang masyhur, Muhammad bin Maslamah dia jaga juga. Maknanya dalam Islam ni kerja untuk menjaga siasah ni, menjaga negara ni adalah kerja apa dia? Secara syura, secara kolektif. Tak. Bukan hak mutlak seseorang. Tak, tetapi pada satu ketika satu masa memanglah kita kena lantik orang tu. Tetapi bila orang tu dilantik, dia bekerja bukan seorang. Dia ada jemaah dia. Kan? Macam Nabi Harun pun sama, dia ketua ketika ditinggal oleh Nabi Musa. Dia nak bermunajat dengan Allah SWT di Bukit Turus Saina. Dia pergi. Jadi peranan kamu tu besar lah. Dan menjaga keluarga Rasulullah SAW. Besar peranan dia. Di samping ada orang lagi yang boleh menolong kamu. Muhammad bin Maslah bin Maslamah. Jadi sebenarnya kamu ni bukanlah penakut. Kamu ni sebenarnya diperintahkan untuk menggantikan aku. Jadi hak ni lah yang mungkin menyebabkan orang-orang Syiah menggunakan asas ini untuk mengatakan bahawa Ali ini adalah layak menggantikan. Memanglah dia layak. Tetapi bila pergi mesyuarat memutuskan bukan turn dia. Itu saja. Sahabat tak kata dia tak layak. Tetapi hak lebih layak. Siapa? Dan ketika diputuskan Abu Bakar menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua setuju. Nah, pada ketika itu ada pencalonan daripada orang Ansar. Ada juga yang nak bawa Sayyidina Ali, tetapi dah putuskan
Ini kita kena fahamlah. Tapi orang Syiah tetap mengatakan bahawa Ali yang berhak. Berhak ke tak berhak ke, benda dah lepas. Benda dah lepas. Apa pula dengan sebab dia orang tersilap kau benda pula kita nak berkelahi? Sampai macam-macam pula timbul. Ini benda pelik lah. Sepatutnya kalau kita cerdik, tak patut benda macam itu. Kalau tuan-tuan dengar, bagaimana orang Kristian, orang Kristian dia tahu sesama dia itu berkelahi. Tetapi apabila isu Hagia Sophia ini, saya tengok dalam YouTube tu mereka melancarkan seruan untuk perpaduan di antara Ortodok, antara Protestan dan juga Katolik. Mereka bersatu. So, kita lupa kan? Saya baca. Macam mana dia ni? Macam mana dia react kepada Hagia Sophia ni? Dia rasa benda tu memang hak milik dia. Memanglah hak milik dia, tapi dah kena jual. Tak? Buat jual beli ni, Piramli pun buat kerja. Tak bukan takat jual bangunan, orang pun kena jual. Dah kena jual. Habis penjanjian. Sudah. Itu jadi Piramli kan? Dan jadi Piramli ni terpengaruh dengan Turki tu sebenarnya. Sebab tu nama Istanbul ni dulu nama dia Konstantinia. Apabila Maharaja Konstantin mendirikan empire-nya di situ pada tahun 334 Masihi, dia buat Hagia Sophia tu dan siap pada tahun 540 ataupun 37 lebih kurang macam itulah, saya tak ingat, tapi ingat. Lepas tu Nabi SAW bangkit pada tahun 571 Nabi dilahirkan. Maksudnya Nabi lahir ni dia berdepan dengan satu monumen, satu empire yang besar ni. Tak, yang hebat. Dan apabila Nabi menggerakkan tenteranya ke Tabuk ini, kita kena ingat setelah sejurus daripada kemenangan tentera Rom melawan Parsi. Maknanya Nabi ni sebelum Rasulullah SAW wafat, dia menentang kuasa yang paling agung di dunia ketika itu, iaitulah Rom yang berjaya menewaskan Parsi. Dan sejarah menewaskan Parsi ini disebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Rom. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Tuan-tuan terujuk dalam surah Rum. Nak menunjukkan bahawa mula-mula Rum tu kalah, lepas tu Rum tu menang balik. Dan sejurus apabila Rum menang, itulah yang menyebabkan mereka bersuara kepala dan mereka nak menghapuskan Islam. Mereka rasa confident. Dan Rasulullah SAW berdepan dengan kuasa pada ketika itu, kuasa yang paling besar atas muka bumi adalah kuasa Rum. Dan kuasa Rom ni, kita pelik. Orang-orang sedangkan, orang-orang Rom ni orang yang telah di kalangan mereka ahli kitab. Tetapi sampai hari ni kita tengok, orang yang mempunyai kitab, yang mempunyai pengetahuan tentang agama lah, yang kadang-kadang tengok paling kuat sekali lawan agama tu. Yang paling kuat lawan Islam. Orang yang tahu tentang Islam. Berbanding dengan Parsi menyembah api, memang mereka musyrik. Walaupun dari segi politiknya, orang-orang Islam apabila berlaku pertemuan di antara Rom dengan Parsi, orang Islam favor kepada Rom sebab akidah. Akidah mereka dekat. Tetapi akidah dekat ni oleh kerana mereka ini dengki dengan orang Islam, atau mereka nakkan, maknanya mereka ni sesat dan sebagainya, menyebabkan mereka tak nak ikut Nabi yang terakhir, dan mereka melakukan penentangan yang sangat dahsyat kepada Islam. Kalau kita tengok kepada Rom dengan Parsi, Parsi tak ada apa dah jadi orang Islam hari ni dah. Dan jadi orang Islam lebih-lebih pula tu. Sampai mengkuduskan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takdiskan Karbalanya orang Syiah dah. Tapi mereka masuk Islam lah. Tapi hak ni sampai hari ni. Sebab itulah kita tengok bagaimana mereka cuba menyusun perpecahan di kalangan orang Kristian ini, sedangkan mereka tu berkelahi. Sebab itulah Konstantinopel ini yang pernah pada tahun 1200 dalam perang salib, di mana tentera-tentera Kristian, apa mereka nak menyerang orang Islam, mereka menawan kota Konstantinopel pada tahun 1200 berapa, saya tak ingat dah. Mereka pernah ditawan oleh orang-orang Kristian Katolik. Jadi kemudiannya diambil balik lebih kurang 200 tahun selepas itu, saya rasa 1100 macam itulah. Maknanya Konstantinopel ini telah jatuh ke tangan orang Kristian, dan kemudian diambil balik oleh orang Kristian Ortodoks, sehinggalah kemudiannya jatuh pada tangan apa dia? Pada tangan apa tu, apa ni, Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Jadi mereka berpecah sebenarnya. Jadi sekarang ni mereka gerakkan, apabila ada isu
mereka gerakkan supaya mereka menuntut satu kata untuk menuntut supaya Hagia Sophia ini tidak dijadikan masjid semula. Ha, nampak? Ha? Yang jadi masjidnya, sebenarnya kata yang jadi masjidnya, sorry, yang menjadikan gerejanya, sorry, yang menjadikan masjid ini sebagai museum ni, orang kafir ke orang Islam? Ha? Kita fikir balik. Orang Islam. Tapi orang Islam yang baik dengan orang kafir. Yang menjadikan orang kafir sebagai pimpinan dia. Sebagai ketua dia. Ha? Ha, tuan-tuan boleh tengok. Yang founder saya tengok Thomas White. White Mall ke White Mall apa nama tak ingat lah. Apa ni, yang mendirikan Institute Byzantine di Amerika. Dia ni adalah kawan kepada Mustafa Kamal Ataturk. Dia minta supaya Kamal Ataturk tukar masjid Hagia Sophia ini kepada museum. Lepas dia minta tu, tulisan Kamal Ataturk terus tulis dekat dengan Hagia Sophia bahawa museum ini dituntut untuk renovasi. Maknanya museum ini terus dandan dia. Sebab itulah keputusan dilakukan oleh Tayyip Erdogan sebenarnya bukan keputusan main pejamata-pejamata buat keputusan lah. Tak. Keputusan yang bergantung kepada keputusan mahkamah. Sebab apa? Sebab mahkamah memutuskan bahawa Muhammad Al-Fatih ni bila dia masuk, dia membeli Konstantinopel, gereja Hagia Sophia itu dengan duit peribadi dia. Dan kemudian diwakafkan. Dan ada salinan dia. Kita tengok YouTube. Dia tunjuk salinan beli itu. Jadi dia ambil hak dia. Sekarang ni Kamal Ataturk tu yang merampas tanah wakaf, masjid yang diwakafkan oleh Muhammad Al-Fatih dan jadikan museum. Satu perbuatan yang tak beradab. Siapa yang buat? Orang Islam. Orang Islam macam mana? Kalau kita kata dia munafik kan, marah. Tapi ramai ulama kata dia macam-macam tak apa ni lah. Ha, tapi kalau kita kata, kalau kita kata zaman tu, ustaz ni menggunakan Al-Quran nak kata kepada kamu Mustafa Kamal ni munafik. Dia Islam lah. Dia yang membebaskan Turki daripada British. Dia menang dalam peperangan Gallipoli. Memanglah benar. Tapi lepas tu ditukar buat apa? Ha. Ingat janji Kamal Mustafa Kamal Ataturk sebelum dia menang. Dia mendapat sokongan daripada ulama. Bila dia menang, dia pusing. Tonton kaji sejarah Indonesia. Dah. Cokroaminoto. Haji Omar Cokroaminoto yang menubuhkan syarikat Islam. Siapa anak murid dia? Soekarno. Kartosuwiryo. Semaun jadi komunis. Soekarno bawa nasionalis. Bawa apa itu? Pancasila. Kartosuwiryo berjuang untuk menegakkan negara Islam. Pecah atau pecah? Benda ni berulang tentu sejarah ni dia berulang. Tapi kalau kita nak letak ni, itulah orang marah tu. Pandai-pandai dia kata orang munafik apa semua. Tapi tuan-tuan tengok macam jadi macam tu. Elok-elok benda ni jelas adalah hak mutlak kepada Muhammad, Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia boleh tukar jadi museum sebab apa? Sebab kiblat dia orang Islam. Sebab dia nak menegakkan sekular. Sekular Turki ni teruk daripada negara barat yang sekular lagi. Mana any attempt untuk mengubah nature Turki itu sebagai negara sekular, Turki, tentera Turki boleh ambil, boleh rampas kuasa bila-bila bila-bila masa. Dan rampasan yang terbaru ni 2016 tak ingat 16 yang gagal tu sebab silap dia orang juga tak? Sebab tentera pun ada sebahagiannya dah cenderung kepada Erdogan. Jadi Erdogan dengan jelas mengatakan ini adalah masalah internal affair. Masalah sovereignty ianya diputuskan oleh mahkamah. Mahkamah telah memutuskan. Maknanya kalau nak perang, bila perang, buat kempen perang, dia akan pecah balik 2-3 golongan tadi sama. Betul tak? Ada yang boleh ikut Erdogan nak perang sebab nak jaga ni. Alah bangunan apa benda sangat. Bangunan berubuh lah. Apa benda sangat? Relax, tak payah buat apa. Ada. Ha, yang geng-geng munafik ni beri sokongan pula kepada asasi manusia lah, UNESCO. UNESCO kata kita kena jaga sebab ia ni telah diwartakan sebagai apa dia? Ini hak orang, kamu nak wartakan sebagai hak kamu pula lah. Tengok dulu perjanjian yang ada. Sebab itulah kalau kita tengok balik bagaimana Erdogan kata ini adalah permulaan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Sebab apa? Sebab
dia kagum ataupun dia yakin ataupun dia bangga dengan apa? Dengan sejarah kesultanan dia, dengan sejarah Turki dia yang pernah menguasai dunia dia. Ini merupakan impian dia. Sebab tu kalau tengok balik sejarah penubuhan apa ni kerajaan Uthmaniyah Turki ni yang dimulakan, Osman Tughrul ni, Osman Tughrul ni, tak sama ada ayah dia ataupun dia bermimpi bahawa dia akan mendapat satu kerajaan yang besar. Dan anak-anak dari Sipah itu bermimpi untuk menegakkan kerajaan dan dapat kuasa. Kita boleh sebut kuasa, boleh sebut politik kotor. Memang hak kotor tu memang ada dalam tu lah. Jangan-jangan ingat bahawa di dalam menegakkan kerajaan Uthmaniyah Turki ni, anak beranak dia tak berkelahi rebut kesultanan pada Mehmet yang pertama, tak silap saya, ataupun Biyazid. Apabila dia mati, anak-anak dia berebut. Berebut ni biasalah, kena cari yang apa dia? Yang sah untuk dinaikkan, yang kuat, memanglah berebut. Kita tak berebut? Tak berebut naik pangkat? Bohong. Tapi ikut turn lah. Ikut kelayakan, nak naik lah, betul tak? Apa pula, saya tak nak naik pangkat. Bohong tak nak naik pangkat. Rebut lah. Betul tak? Benda ni biasa. Alam dengan sebab perebutan itu, kita ketepikan. Sebab itulah Erdogan kata, kalau kita orang-orang yang baik ni tak nak terlibat dalam politik, politik akan dikuasai oleh orang yang jahat. Itu je, simple as that. Nampak? Jadi perpecahan di kalangan mereka. Sebab itu kalau kita tengok balik bagaimana orang-orang Uthmaniyah ini juga sebelum dia mereka akhirnya menguasai Konstantinopel itu, mereka memecah belahkan perpaduan di kalangan orang-orang Kristian. Dan orang Kristian sendiri pun berebut. Di antara jajahan-jajahan sekeliling Konstantinopel itu, mereka berebut sama mereka. Itu fakta yang ada dalam sejarah. Tak? Walaupun Nabi kata, Nabi kata apa? La taftahannal Qastantaniyah, akan dibuka kota Konstantinopel itu. Falani'mal amir amiruha. Sebaik-baik tentera, sebaik-baik ketua tentera amir adalah ketua tentera tu. Wala ni'mal jaish zalikal jaish. Dan sebaik-baik tentera itulah. Memanglah baik, memanglah hebat. Sebab apa? Sebab dia menggunakan kelemahan, kekuatan, dia pandai bina kekuatan dia, dan dia boleh menggunakan kelemahan musuh untuk dia menang. Kadang-kadang kita menang ni bukan sebab kita buat sangat, tapi sebab musuh lah lemah, menang kita. Ada? Bukan nak sangat jadi Perdana Menteri, tapi dah letak jawatan, takkan tak jadi Perdana Menteri. Contohlah. Tak masuk lain pun. Ada? Tapi dah orang bagi. Biasa. Lepas tu macam-macam orang bercakap lah. Tak? Tu macam mana? Boleh buat? Analogi itu ke terkeluar? Terkeluar tak apalah, saya tarik balik. Kadang-kadang susah juga lah. Ini tak bersirat. Itu persepsi ustaz. Tapi macam tu lah nak ceritakan bahawa kadang-kadang kita naik. Ini sejarah ni. Bahawa berlaku perebutan ni kalangan orang Kristian sendiri menyebabkan orang Islam mudah menang. Tetapi tidak menolak kehebatan orang Islam itu sendiri. Tak, taktik dia yang diguna pakai, keberanian dia, impian dia yang dibina sejak lama untuk menaluki kota Konstantinopel. Dan sampai hari ini bagaimana dengan berani Erdogan mengatakan bahawa ini adalah satu step untuk kita membebaskan Baitul Maqdis. Jelas, sebab mereka yakin bahawa ini adalah hak orang-orang Islam. Dan orang yang berada di Konstantinopel, mereka masuk Islam. Tak ada apa lah. Contoh tuan-tuan yang terdekat, kalau kita pergi ke Manila, ke Filipina. Filipina ni dulu adalah negara orang Islam. Nah, apabila masuk Sepanyol, mereka ramai-ramai, mereka dipaksa masuk. Sampai dia punya Duterte tu pun sendiri, dia kata dia pun orang Islam. Mak ayah dia dulu kan. Nah, dia pula hentam apa ni? Katolik lah apa semua. Katolik ni dia punya tu imam, dia tak berguna lah, padri dia apa semua, banyak makan duit apa semua. Bila saya dengar balik dalam YouTube tu, saya dengar balik satu kritikan dia kepada gereja-gereja ni mengayakan diri dia dan rasa syok dengan apa dia, dengan kepimpinan dia kepada gereja masing-masing. Mereka tak boleh bersatu. Ini masalah dia orang. Kalau mereka bersatu, mereka kata kita boleh ambil balik semula Hagia Sophia. Masalah ni sama dengan kita juga. Kalau kita duduk tak bersatu, duduk berkelahi, boleh selesai masalah? Selesai. Sama je. Kenapa saya kata sama? Benda ni sama. Sebab Quran kata sama. Walau la dafu'ullahi nasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatun.
walaulau dakhallahu an-nasa ba'dahu bi ba'din lafasadatil ard. Kalaulah Tuhan tidak menjadikan tolak menolak di kalangan manusia ni, nescaya akan musnahlah dunia ni akan jahanam. Mana tolak menolak ni memang ada. Betul tak? Tolak menolak ni memang ada. Orang ni jatuh, orang Islam naik, orang Islam jatuh ke bawah. Ada. Sesungguhnya di dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan bahawa putaran Islam ini akan berputar. Tetapi Rasulullah SAW ingatkan kita supaya kita bersama-sama dengan putaran Islam. Faduru hai sudar. Maka hendaklah kamu bersama-sama dengan putaran Islam itu. Islam ni tidak sentiasa duduk atas. Ada masa dia jatuh ke bawah. Ada masa sekarang ni walaupun mereka naik, tapi akhirnya 1924 mereka jatuh. Uthmaniyah dia jatuh. Ini nak naik balik. Kita bersama juga. Dah, kan menang dulu kini dan selamanya. Mesti kalah juga. Tapi kalah-kalah-kalah ni tak kerti-kerti nak naik balik, kalah tu. Kerja ni. Langsung. Sudah je. Betul tak? Sebab Quran ajar benda ni. Sebab itulah mereka cuba melihat di mana kelemahan mereka dan mereka cuba bangkit. Sebab itulah hujah-hujah yang disebut oleh Erdogan itu, mereka bersedia. Jadi mereka bersedia untuk, sebab itu kalau tengok kepada sejarah bangsa Turki ni, dia dimulai oleh bangsa Saljuk. Orang Saljuk ni adalah orang yang macam nomadik mula-mulanya. Mereka asal daripada Turkmenistan yang dekat Xinjiang tu. Itu asal mereka lah mengikut ahli sejarah mereka pergi. Mereka ni digunakan sebagai tentera upahan oleh orang-orang Abbasiyah. Abbasiyah ni bila dia dah mewah, negara dia dah maju, dia malas nak pergi perang. Jadi dia akan gunakan tentera upahan. Yang masuk Islam sebahagiannya adalah orang-orang ni yang digunakan sebagai tentera upahan. Antaranya Muqtasim, sehingga orang pelik, ini kerajaan Arab ke kerajaan Seljuk, orang Turki. Dan orang Seljuk ni yang menjadi Syiah dipanggil kerajaan Buai, orang Turki tadi. Yang Sunni dipanggil Saljuk. Antara ketua tentera Saljuk ataupun Sultan Saljuk yang hebat, iaitulah Ab Arsalan. Arsalan ni singa yang berani, yang memenangi peperangan pada tahun 1071 di Manzikert. Dia lawan dengan Rom. Dan ketika Al-Asalan ni pergi berperang, mereka pakai baju putih, siap dengan kain kapan sekali. Sebab itulah semangat Ghazi ni semangat yang ada pada orang Saljuk. Sebagaimana semangat yang suka berperang, kuat berperang, ada pada bangsa Mongol. Tapi Mongol ni jahat lah kan. Tetapi semangat ini digunakan untuk bawa Islam. Yang ini yang dikatakan Asabiyah ni, dominant factor. Faham? Dominant factor yang ada digunakan, dan Al-Asalah ni dia bawa, dia untuk mati, pergi untuk mati. 15,000 dia lawan, saya rasa dalam 150,000 tentera Rom. Romanus Diagnosis, tak silap saya apa ternama macam itulah lebih kurang, yang kemudian ditangkap. Al-Asalah tanya dia, apa yang sepatutnya kalau kamu jadi aku, aku jadi kamu, kamu nak buat apa atas aku? Romanus kata aku akan bunuh kamu. No, dia kata sekarang ni aku hantar balik kepada kamu. Dia hantar balik sampai ke Konstantinopel dengan tentera dia, bersama dengan bendera La ilaha illallah. Mana jatuh lagi aib dia. Maknanya Islam menguasai. Janganlah sebut macam tu ustaz. Kita ni nak baik-baik. Memanglah baik, tapi Tuhan kata huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih. Dialah Allah yang mengutuskan rasulnya dengan hidayah dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas yang lain. Kalau kita nak benar, habis dah. Dah gonggong tu. Habis pula hari ni. Tak maaf. InsyaAllah kita sambung. Sambung ke depan berkaitan dengan Serina Ali dan beberapa perkara-perkara yang lain berkaitan dengan perang. Aku lepas lihat Zawah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Alhamdulillah.